Ya, kembali lagi di channel Sumber Sukses. Kali ini ada pasien Yamaha Soul GT. Untuk keluhan motornya dari suara mesin berisik, guys. Coba kita dengarkan suaranya. Cek. Suara dari mesin Soul GT. Kira-kira apa yang bermasalah, guys? Kita cek olinya, guys. Olinya, guys. Song. Kosong, guys. Ya, coba kita masukkan lagi. Ya, kosong. Olinya kosong sekali, guys. 3 bulan tidak ganti oli, guys. Ya, sekali-sekali ya ganti oli. Servis besar. Apa aja yang akan kita ganti, kita cek dulu. Kita servis besar dulu, guys. Terus tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sumber Sukses, karena jempol Anda berarti buat kami. Terima kasih. Baru-baru juga. Memangnya saya keren nih. Ini penampakan seker dari Soul GT, guys. Baret akibat olinya kosong. Ini dia seker yang sudah kita buka.
karet, karetnya parah. Ini yang kita ganti guys, shakernya sama silinder blok. Ini bloknya kita ganti karena sudah lecet parah guys, ya. Ya, ini. Karena kan ini tidak bisa dikolter, jadi kita bergantian. Nih, baik. Nah, wadidaw, wadidaw, baretnya parah guys. Parah banget. Kenapa kita ganti ini satu set shaker sama blok? Karena khusus untuk motor Yamaha Soul GT, Mioji, Mio M3. Mio M3 bisa nih? Nah, bisa kan? Itu semua mengenakan lapisan aluminium di bagian bloknya, guys. Jadi ini tidak bisa dikolter. Ini ganti yang baru saja. Blok dan shaker yang kita akan ganti. Hanya itu aja part yang rusak pada Soul GT. Untuk part yang akan kita ganti seperti ini penampakannya guys, atau seperti ini kelihatannya. Ini piston yang barunya guys. Untuk kode part kita menggunakan yang lokal aja guys. Ya, pistonnya satu set. Ini kode partnya 1DY WE 160. Untuk piston kit Soul GT mendapatkan piston, piston ring set, pen piston sama set clip. Ini shakernya. Ini ring piston. Ini pen. Ini clip untuk pancingan. Ini blok kodenya 54P E1311. Silinder blok. Silinder blok. Ya. Ini blok yang baru. Ya. Mulus guys. Biasa bagaimana ini? Glowing ini. Glowing ini guys. Ya, namanya juga baru glowing lah. Ya. Kita ganti ini blok sama shakernya guys. Biar bunyinya normal seperti keluar dari dealer. Jadi kenapa kan dari 54P udah shaker ini? Yang lokal itu pak. Ya, untuk suara mesin yang kasar dari Soul GT kita ganti di bagian shaker sama bloknya. Itu sudah lecet, hanya kita ganti. Itu aja dari bengkel Sumber Sukses guys. Semoga informasi dari bengkel ini bisa menambah wawasan di dunia otomotif dan teman-teman mekanik dan konsumen Sumber Sukses. Terima kasih sudah
Tonton terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel sukses, biar kita semakin bisa membuat konten-konten yang lain, biar kita semangat juga guys. Terima kasih. Salam Bengkel Sumber Sukses. Ya, ini sudah proses perakitan dari motor yang kemarin kita bongkar. Ini bloknya sudah baru guys. Sama sekernya kita sudah ganti. Satu set. Sekarang kita proses perakitan guys. Tonton terus video ini. Cek olinya sudah naik apa belum, atau pompa olinya sudah berjalan dengan baik atau tidak, kita cek. Ya. Wow. Itu olinya guys. Loncat. Kita bersih-bersihkan dulu guys bagian dalam bak CVT-nya, karena bersih itu sebagian dari iman, karena bersih itu juga indah guys. Nah, kita bersihkan. Sekarang kita pasang kembali guys. Mesin kemarin normal guys, lah diganti seker dan bloknya. Ya, suara mesinnya sudah halus guys. Pesan dari kita, jangan lupa ganti oli guys, sebulan sekali di bengkel Sumber Sukses. Terima kasih.